أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Beli sejadah di pulau terkencil, lalu pulangnya membeli sepatu high heel. Lidah itu bentuknya sangat kecil, tapi kemampuannya seakan-akan mustahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lidah kita ini sudah kita bisa gambarkan bentuknya. Ada yang bentuk lidahnya besar, sebesar Hercules atau sebesar badak? Tidak ada. Bentuknya sangat kecil. Namun dari yang kecil itu justru dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Kalau kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bahwa lidah yang kecil ini dia mampu mengangkat seseorang ke tingkat yang paling tinggi, tapi ia juga bisa merendahkan seseorang ke tempat yang paling rendah. Oleh karenanya, kita patut untuk menjaga agar lidah ini tidak sembarang dalam berucap. Karena apa yang keluar dari mulut ini, ia akan menggambarkan apa yang ada dalam diri kita. Itu yang sudah sering dianalogikan oleh guru saya Agim terkait dengan hati kita, itu akan selalu mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita melalui mulut ini, moncong ini. Jadi diri kita ini bagaikan sebuah teko yang ia akan mengeluarkan apa yang ada dalamnya. Kalau isinya kopi, yang keluar kopi. Kalau isinya susu, yang keluar susu. Tidak akan berubah. Itu pun juga dengan diri kita. Kalau hati kita baik, bersih, penyayang, maka yang keluar dari ucapan ini adalah apa yang akan membuat orang lain senang. Tetapi jika hati kita penuh dengan dengki, takabur, sombong, dan hal-hal yang buruk lainnya, maka yang keluar juga akan menghiasi teman-teman yang kita ajak bicara. Keburukan, rasa sakit, dan sebagainya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lidah ini sangat begitu perlu kita perhatikan. Karena Rasulullah SAW juga bersabda, "Undur ma qala wala tandur man qala." Lihatlah apa yang dikatakannya dan jangan pernah melihat siapa yang mengatakannya. Bahkan seorang yang gila sekalipun ketika dia mengatakan yang baik, maka dia akan tetap bernilai. Walaupun anak kecil misalkan ngasih nasihat kepada kita, "Pak, Kak, tolong jangan berisik ketika saya belajar, saya terganggu," misalkan. Ini kata-katanya dari anak kecil, tapi apa yang dikatakannya memang patut kita lihat. Karena ini berbuah daripada lisan yang kecil. Nah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berhubung ini di bulan Ramadan, maka kita lebih patut lagi menjaga lisan kita. Jangan sampai dari lisan ini membuat orang lain yang kita ajak bicara hatinya tersakiti, hatinya terzalimi. Bah, apalagi kalau misalkan kepada orang tua. Jangan sampai kita, kata Allah dalam Al-Quran, "Wala taqul lahum uff." Jangan pernah mengatakan "ah" kepada orang tua, karena itu adalah dosa. Ketika orang tua menyuruh, "Nak, tolong beliin ini. Nak, tolong ini," jangan sampai kita, "ah bu, nanti," atau "ah kok saya terus," dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang patut kita perhatikan, dan mudah-mudahan Allah membimbing dan menuntun kita agar kita memiliki hati yang bersih, hati yang penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, sehingga apa yang kita ucapkan kepada orang lain penuh dengan cinta dan kasih sayang, yang itu akan membuat hubungan kita menjadi lebih baik. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.